Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Resares. Gimana bro, miniaturnya setelah dipasang strobo RGB, keren kan? Nah, di video kali ini saya mau share untuk cara pembuatannya strobo RGB ini bro. Jadi kalau kalian kepengen tahu, simak terus ya videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oh ya, untuk bahan utamanya sendiri, di sini ada LED strip. Ini namanya LED RGB WS2812B. Ini yang 1 meter isinya 144 mata. Jadi bisa sedikit agak rapat kayak gini. Ada juga yang isi berapa itu? 60 kayaknya. 60 atau berapa gitu. Itu lebih renggang lagi. Kalau buat miniatur ini lebih bagus kalau lebih rapat. Untuk harganya sendiri ini saya beli yang eceran ya bro ini. Satu mata ini harganya 2000 atau 1900 gitu lupa ya bro. Cari aja di Tokopedia atau Shopee atau apalah. Terus selanjutnya di sini saya mau coba buat mode nyalanya ini pakai ini. Yang pertama ini modul SP002E ini. Ini bisa juga dibeli di toko online, harganya sekitar 10.000 atau 15.000-an. Ini tegangannya bisa 5 volt sampai 24 volt. Oh ya, ini tadi tegangan kerjanya juga 5 volt. Jangan coba langsung pakai 12 volt, nanti keluar asapnya, bro. Selanjutnya, ini ada modul lagi. Ini namanya modul bagasi. Serinya BKZX98. Kalau untuk modul bagasi ini banyak banget versinya. Ini saya coba aja yang versi murah. Ini yang tegangan kerjanya 12 volt. Ini harganya 15.000. Ada yang jual yang lebih mahal. Mungkin nanti beda di modenya, mode running atau mode strobonya itu lebih banyak kalau yang lebih mahal. Nah, yang ketiga ini saya pakai Arduino. Ini lebih fleksibel ya, Bu. Programnya bisa macam-macam modenya sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Ini kalau bisa programnya ya bro tapi. Oke, sekarang langsung aja kita coba dari mode yang pertama ini pakai ini modul SPO022E. Oke, langsung aja bro. Untuk pemasangannya sendiri ini bagian yang bawah ini. Ini positif, yang atas ada stripnya, ini negatif, terus yang tengah ini data. Nah, ini juga udah ada petunjuknya di sini, tinggal kita sambungkan aja. Ini biasanya kalau beli udah dapat soketnya kayak gini, bro. Ini mau saya coba nyalakan pakai ini power bank. Langsung aja kita sambungkan, bro. Enggak, saya soldir dulu buat review aja dulu biar teman-teman bisa membandingkan mode nyalanya antar modul. Nah, untuk nyalanya seperti ini, di sini ada keterangannya, ada mode negatif speed terus mode plus. Ini kita coba dulu buat speednya. Nah, ini untuk kecepatannya runningnya ini. Terus mode negatif, mode sebelumnya seperti ini. Ini dipindah-pindah secara manual. Tinggal kita cari aja. Nah, seperti itu. Ini di keterangannya ada sekitar 50 mode. Seperti ini mode-modenya. Bisa cepat juga. Ini modulnya juga bisa dibikin otomatis pindah-pindah sendiri dengan
menekan tombol speednya ini agak lama, bro. Ada yang mode pelangi juga. Oke, sekarang kita coba modul yang satunya ini. Ini namanya modul bagasi. Ini untuk modenya, ini ada triggernya untuk send kiri dan kanan, terus stop dan ACC sama W. Ini nanti kita coba lihat aja modenya seperti apa. Kali ini saya mau pakai tegangan dari power bank lagi, jadi nanti saya nggak lewatin resistornya ini. Langsung saya jumper ke atasnya ini, bro. Untuk pemasangan LED-nya juga sama, negatif, positif, Y-nya ini data. Langsung aja kita pasang, bro. Nah, untuk mode dari modul LED bagasi seperti ini. Udah ada pelangi. Ini biasanya lebih cocok kalau buat bagian kap belakang, bro. Di sini juga ada modenya ini. Saya fokuskan ke sini. Nah, ini untuk sen kiri. Kalau tidak disambung, balik lagi ke mode ACC atau standby yang modenya bisa ganti-ganti sendiri. Ini kiri, ini kanan, dan ini stop. Ini yang putih. Oke, lanjut lagi ke modul yang terakhir ini, pakai Arduino karena saya nggak punya yang kecil. Ini pakai yang besar Uno. Sebenarnya bisa pakai yang kecil itu Pro Mini atau Arduino Nano. Nah, kalau pakai Arduino ini modenya lebih banyak lagi, bisa kita custom dari kecepatannya, modenya, terus juga kecerahannya juga bisa custom, jumlah LED-nya yang dipakai berapa bisa kita custom. Ini cukup positif, negatif, sama pin data yang dipakai. Ini saya modenya cuma download ya, bro, jadi belum bisa bikin sendiri. Link downloadnya untuk mode yang ini ada di deskripsi. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba-nyoba program sendiri. Biasanya juga ada yang jual untuk modulnya yang custom seperti ini, tapi harganya cukup mahal, bro. Biasanya sekitar 150 ribuan untuk modulnya aja. Oke, untuk tahap selanjutnya kita pasang ke miniatur. Sebelum dipasang di miniatur, ini saya kasih casingnya dulu, bro, biar nggak kelihatan PCB-nya bagian belakangnya itu. Untuk casingnya ini saya buat pakai selongsong bakar atau head shrink. Ini yang ukuran 10 mm. Terus nanti mika kayak gini buat bagian depannya seperti ini. Terus ini ada namanya ini scotlet S yang transparan. Ini biar nggak terlalu terang atau mencolok banget nanti kalau dipasang di miniatur. Oke, langsung aja kita masukkan LED-nya ini ke dalam selongsong, terus kita bakar. Mikanya ini udah saya lapisi scotlet S-nya tadi. Terus tinggal masukkan ke selongsong bakarnya ini, bro.
Nah, kalau sudah masuk tinggal dibakar biar press, mengecil atau menyusut. Usahakan mikanya ini tetap di tengah. Tinggal kita rapikan, terus bagian tengahnya sini kita buka lagi pakai cutter, bro. Sebagai pemanisnya kita kasih skotlet warna chrome. Jadinya kurang lebih seperti ini, tinggal kita pasang di bagian depan miniatur atau depan dashboardnya. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kita kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Atau kalau ada yang punya cara lebih mudah atau cara lainnya untuk bikin strobo RGB ini, bisa juga di-share di kolom komentar. Terima kasih, bro, sudah menonton.